Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut status Jokowi dan Gibran di PDIP sudah selesai. Hasto menyebut PDIP fokus pada pilkada dan tidak memikirkan lagi pengkhianat konstitusi dan demokrasi. Saat konsolidasi kader di Majalengka, Jawa Barat, Hasto mengajak kader memenangkan pilkada mendatang. Soal status Jokowi dan Gibran di PDIP, Hasto menyebut sudah enggan membahas pengkhianat partai. Dengan Gibran Pak katanya belum dihapus sama Partai Golkar, apakah memang PDIP masih mau? Ya itu udah, kita fokus pada pilkada, itu sudah selesai. Ya, kita menatap ke depan di dalam menghadapi berbagai problematika yang dihadapi rakyat, kenaikan harga listrik, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, itulah menjadi skala prioritas PDIP Perjuangan daripada berbicara pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi.